Sekitar Disember pada tahun yang lalu, tular mengenai cucu kepada penyanyi popular era 70-an yang didakwa mencabul kehormatan sepupu perempuannya sendiri. Melody cuba untuk mendapatkan kenyataan daripada penyanyi tersebut, namun beliau enggan memberikan sebarang komen ketika itu di atas sebab-sebab yang tertentu. Meletup di sana, di sini yang berbunyi, orang lain yang bersalah, orang lain yang terima padahnya. Melody, minggu ini kami berjaya mendapatkan kenyataan daripada penyanyi tersebut. Itu adalah satu tomahan pada ibu. Budak-budak muda mencintai satu sama lain. Dua-dua pun cucu. So takkan kita nak cakap, okey, kau masuk jail, kau masuk rehab. Tak boleh. Saya sayang semua cucu saya. Kita bela daripada kecil. Bila benda ni tak jadi oleh kerana hasutan orang luar, kadang-kadang diorang tidak dapat berfikir dengan baik. Masalah tu tadi senang pada ibu. You create this, you clear. Pada ibu, this is small matter. Kau handle lah antara satu sama lain. Dan benda ni adalah masalah yang kecil. Antara dua orang mencinta, ibu dah investigate apa jadi, apa jadi. Tapi itu antara ibu dengan diri ibu, dengan mereka. Benda ni bukan satu benda yang tragic. Ini adalah domestik antara dua orang yang sedang bercinta. Bekas kita kazan-kazan boleh fall in love lah. Tapi macam ibu cakap, I don't take side. Dua-dua cucu ibu dan dua-dua ibu saya. Dan ibu saya cakap, my daughter, think positive, everything will be okay. Itu my principle. Berlakunya kontroversi ini yang menerimanya ibu juga selain daripada mereka kan. Ibu tak kisah pasal ibu. Kita semua ada anak. Kita semua ada cucu. Kita semua ada anak perempuan, ada anak lelaki. So kita mesti selalu mengendali dunia ini dengan baik. Kita fikir sebelum kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Sebabnya what goes around comes around. Saya memang percaya dengan proverb itu tadi kerana saya tahu Allah dah aturkan semua benda-benda ini. Ibu tenang aja, semua okey. Ibu hanya duduk dan bercakap, okey, dah settle, tak settle, saya akan settle. Panggil yang ini bercakap, panggil yang ini bercakap. Apa cerita? Yang ini bagi tahu yang ini begini, yang ini bagi tahu yang ini. Okey, sekarang bila benda ini sampai ke tahap begini, yang perempuan saya tengah ini, yang lelaki saya tengah ini. So, bila tahan masanya, dia orang kata, okey, that's it, kita tak nak pursuekan dengan kes ini tadi, they will drop the case. So, yang kita ni tadi yang tambah tombah atau dosanya pada siapa? Bukan kita. Dosa pada mereka. Itu pasal ibu, to be honest, ibu takkan dengar, takkan buka TikTok cerita apa sini, takkan buka IG tentang dia. Tak pernah, sebabnya I'm so against it. So macam mana hubungannya sama dengan ahli keluarga ni? Keluarga dua-dua berhak very close. Pasal diorang rasa macam benda ni macam benda remeh-temeh. Benda-benda kecil, benda tu jadi sesuatu yang tidak di expect. Mak dia pun ibu yang benda daripada kecil. Diorang saya cakap, ibu mengendalikanlah semua ni untuk saya. Yang mana ibu rasa senang, itulah ibu buat. Ibu rasa ini yang paling senang. So we leave it, bila benda dah tenang, then you all settle it among yourselves. Itu yang ibu buat.